Pak Peng, yo, ayo, saya mau guys. nanya nih dari banyak netizen dan masyarakat, Ya. Surpepel itu apa? Satu ya, manfaatnya apa tuh? Nah, survival itu bertahan hidup, latihan, latihan bertahan hidup. Kok kayak semacam militer di hutan? Bener, kayak militer. Kita nanti ke hutan. Seperti dibuang ke hutan 3 bulan lamanya, siapa yang benar itu pandang lulus. Tapi ini mah kan namanya juga untuk konten, jadi satu hari satu ini malam. Ini kayak aja. Puasa mati geni. Iya. Semacam itu. Kalau kalau di Islamnya mungkin di Islam di agama kitanya mungkin ada puasa-puasa seperti itu, tapi ini di modern namanya survival. Kita bertahan hidup, jangan makan sembarangan. Nanti setelah kita nemu peradaban lagi, kita hidup normal lagi insya Allah. Manfaatnya yang kedua? Manfaatnya jaga-jaga, barangkali ada perang, ada chaos. Berarti melatih diri intinya ya? Bencana alam. Berarti udah kaget lagi kalau terisolasi. Terisolasi, ada perang nuklir. Harus hidup di hutan, hidup guha. Di hutan, di gua. Kita udah biasa karena udah survival. Nah, berarti kayak pengungsi-pengungsi lah. Yeah. Kayak pengungsi hidup di hutan, di pinggiran. Tapi kita tetap jadi manusia. Bukan jadi primitif, tapi manusia. Tapi mengambil ilmu yang bermanfaat dari dunia modern, terus kita praktekkan di alam. Nanti kita bisa bikin kolam ikan, bisa ternak ikan tanpa bawa bekal sama sekali. Berarti bertahan hidup. Bertahan hidup intinya. Tanpa menggunakan alat-alat canggih zaman tanpa sekarang. Tanpa menggunakan HP, tanpa menggunakan paling pisau sama golok aja lah untuk membuat peralat saung kayak gitu ya, mantap. Itu guys. Iya, terima kasih Pak. Ya, mantap.